Before we start our learning activity, please prepare your science book and your notebook. Anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku IPA terpadu dan buku catatannya, ya. Oke, pesan dari Mem Elisa untuk pembelajaran hari ini adalah Anak-anak menyimak video pembelajaran dari awal pertengahan sampai akhir. Oke, itu saja pesan dari Mem Elisa hari ini. Kita akan simak bersama-sama materi dengan bab yang baru ya. Simak dengan teliti. Nah, anak-anak, kita akan masuk di materi yang baru, yaitu tentang struktur bumi. Oke, kita akan mulai dengan struktur fisik bumi. Kita semua hidup di atas permukaan atau kerak bumi yang juga disebut litosfer. Bagian terbesar kerak bumi merupakan lautan dan samudra serta sisanya adalah daratan. Nah, kerak bumi adalah lapisan bumi yang dijadikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Lapisan kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu kerak samudra yang memiliki ketebalan 5-10 km sedangkan kerak benua yaitu memiliki ketebalan 20-70 km nah yang selanjutnya adalah unsur-unsur kimia pembentuk kerak bumi oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Unsur-unsur ini membentuk senyawa yang disebut batuan. Lapisan kerak bumi dibedakan menjadi dua, yaitu kerak luar bumi yang tebalnya 8-40 km. Pada lapisan hin ini dihuni segala makhluk dan terdapat barang tambang seperti emas, batu bara, dan minyak bumi. Lapisan yang selanjutnya adalah kerak dalam bumi yang tebalnya 2900 km. Lapisan ini keras dan lebih tebal, yang merupakan bungkus inti bumi. Lapisan bumi yang selanjutnya adalah mantel bumi. Lapisan mantel atau selubung atau selimut merupakan lapisan antara kerak dan inti bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan 2900 km. Lapisan mantel berupa batuan padat dan bagian paling atas berupa batuan cair yang sangat panas yang disebut magma. Nah, magma ini akan keluar ke permukaan bumi pada saat terjadi gunung api meletus. Suhu di bawah mantel bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Nah, lapisan bumi yang selanjutnya adalah inti bumi. Inti bumi merupakan bagian dalam bumi, berupa material cair dengan komposisi 90% besi, 8% nikel, dan 2% bahan lainnya. Nah, inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar bumi dengan ketebalan 2.250 km. Yang sifatnya encer dan suhunya mencapai 300 derajat Celcius, kemudian yang kedua adalah inti dalam bumi dengan jari-jari 1300 km yang suhunya mencapai 5000 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah struktur bumi berdasarkan penyusunnya dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan paling luar bumi terdiri atas kerak bumi dan bagian atas lubung. Litosfer memiliki kemampuan menahan beban permukaan, misalkan gunung api. Litosfer bersifat kaku dan bersuhu dingin. Lapisan yang kedua adalah astenosfer. Astenosfer terletak kira-kira 100 sampai 350 km di bawah litosfer. Lempeng-lempeng litosfer yang kaku bergerak di atas astenosfer yang lebih cair karena suhu astenosfer hampir sama dengan titik leburnya. Ini membuat astenosfer bersifat seperti fluida. Arus konveksi memindahkan panas melalui zat cair atau gas sehingga lempeng-lempeng dapat bergerak kemudian menimbulkan getaran yang terjadi di atas permukaan bumi. Astenosfer mengalir akibat tekanan yang terjadi di dalamnya. Lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer terletak kira-kira 350 sampai 500 km di bawah astenosfer. Mesosfer lebih kaku dibandingkan astenosfer tetapi lebih kental dibandingkan litosfer. Lapisan itu terdiri dari sebagian besar selubung bawah dan inti bumi. Lapisan itu terbagi atas kira-kira 20 pecahan besar yang disebut lempeng. Ketebalan lempeng kira-kira hampir sama dengan litosfer yang merupakan kerak padat terluar bumi. Anak-anak, materi kita tentang struktur bumi telah usai. Selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan tugas yang sudah memsiapkan di GCIPA kelas 7. Kerjakan dengan teliti dan penuh sukacita. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.